Ini spesies Sulidochromis. Ikan siklid dari Tanganyika, guys. Nah, ini biasanya female-nya itu lebih besar daripada jantannya. Wanitanya, induk wanitanya lebih besar daripada jantannya ya. Ini sih tahap penjodohan, guys. Nanti kalau udah ngepair, udah berjodoh, udah pairing, dipisah untuk jadi satu tank saja. Dan ukuran ikan ini maksimal size itu di ukuran 12 cm. Nah, saya ada untuk yang pair dan sudah punya anakannya. Nah, ini female-nya dan jantannya lagi ngumpet kayaknya. Di sini ada anakannya ya. Ini jantannya nih lebih kecil, dan ini anakannya tuh yang ngegantung di bawah batu. Kalau saya zoom ya, masih kurang jelas ya. Ya, itu anakannya tuh yang ngegantung ya, yang ngegantung di bawah batu-batuan. Tuh yang ngegantung kayak kelelawar. Jadi di ukuran remaja pun ini sudah bisa di breeding ya guys, udah bisa diperbanyak. Ini salah satu Julidochromis yang masih jarang peredarannya, Julidochromis regani kipili. Ini guys telurnya nih. Ini anaknya yang masih ada. Telurnya ya. Dan itu indukannya.